Selamat pagi. Sekarang malam pukul 7 kok. Dekat sini. Orang kat sana mungkin dah pukul 8. Eh, dengan dah keluar dah? Apa lagi? Makan nasi. Oh, dah pergi dah tadi? Okey. Oh, dia orang pergi. Sana depan? Okey, okey, okey. Oh, sana. Ha? Dari mana? Dari Terengganu. First time datang sini. First time datang sini. Pertama kali ya. Ada yang pergi jalan mana pagi? Ini program mana program? Program? Tak ada, tak ada program. Satu family saja. Jalan-jalan. Ada dia tak apa sini. Datang sini karaoke wak ke mana tu? Yalah, memang ada pun. Tapi kami punya apa ni van sangkut. Tak boleh bawa masuk, ada masalah sikit. Tapi suami tinggal sana. Suami nak pergi sana balik lah nak urus. Sebab semalam sampai petang tak sempat nak urus yang lain. Sebab pejabat dah tutup. Pagi ni dah. Kuala Terengganu. Dia orang pergi makan dekat belakang ni je. Mudah. Dah makan dah, tak tunggu mama pun. Siap mama. Kau makan apa Ika? Nasi lemak. Sambal dia sama. Sama je kau kat sana kan. Aku makan. Terus beza lauk sikit. Kamu campur-campur lauk. Dan Kiki memang nasi lemak kan. Nasi lemak apa ayam? Telur je. Delicious. Ikan Mama suap Okey. Nanti Papa balik, Papa masak. Tunggu, Papa. Paksa makan macam ni. Belajar-belajar makan. Mama suap, Mama suap. Baiklah. Janganlah, lauk Mama tak ada ni. Tak ada nak masak. Mama pagi-pagi makan telur lah. Lauk tak ada nak masak lagi. Makanlah 2 biji telur rebus. Kenyang juga. Kenyanglah. Papa ke uruskan yang van tu. So Papa pandai lah kita kat sini Papa pandai lah kita jaga diri kat sini. Malam tadi tu yang kita nampak tu kan, kamu ada cerita lagi ke tu Kiki masuk-masuk bilik? Kiki takut? Takut nak tidur tepi? Tidur tengah ke? Kita ambil tengah. Apa kata lepas makan ni kita tengok apa benda tu. Dah siang dah pun kita tengok apa benda tu. Dadah ritual. Kita lalu lah. Kita lalu kita tengok kejap. Cari ada dadah ritual. Kalau tak ada dah tu yang takut tu. Kalau dia ada tu lah. Tak ada benda lah. Tapi mama tidur malam pun tak ingat. Kau ingat makan apa tadi? Ini ayam goreng saja tak? Ayam goreng saja dengan sambal. Yang ni telur goreng dengan sambal. Sama. Yang tu ayam goreng. Ayam goreng gulai daging. Kuah saja dah. Kuah saja. Betul. Yang ni tadi nak gulai daging. Kita sini. Gulai daging. Yang sate tiga empat macam. Nasi dia tak ada. Ada ayam saja. Ayam kosong. Yang ni nasi kosong dengan ayam goreng. Air teh 4. Teh kosong. Lepas tu air nasi kefe 1. Nasi kefe kosong. Nasi kefe kosong. Air teh kosong ni lorok-lorok lah semua lah. Air suwe tak? Suwe tak ada dah. Nak tambah lagi boleh? Nak tambah sate? Sate buku? Buku. Okey, semua sekali 344 duit tai. Masuk kursi bawah meja. Okey, jom. Okey, jom. Jom pergi tempat semalam kejap. Kejap. Kita tengok apa kat belakang tu. Kejap je. Ada motor. Motor. Jom kita tengok. Malam tadi jalan-jalan tiba-tiba macam tu Kiki. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Malam tadi lalu sini kan. Tiba-tiba mama dengan koin terpandang dekat belakang tu. Kau tahu apa?
terkedu kita orang. Motor. Terkedu kita orang. Ha. Oh nampak, pergi orang nampak. Ha. Tak celah-celah pokok tu. Kan kau ye kan? Oh, panik ya. Kenapa dia buku gitu? Kenapa dia buku gitu? Oh, okay, jom. Kita rehat dulu sambil tunggu Papa. Kenapa? Balik. Kenapa mak orang gila tak isi air tu? Tak tahulah kenapa dia bungkus macam tu. Panik. Kalau Mama tunjuk malam tadi, kamu yang nangis dulu. Saya check out dari Thailand. Sekarang ambil van, bismillah, menuju ke pejabat Suruhjaya Pasir Mas, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mencari kat mana pejabat Suruhjaya paling dekat dengan rantau panjang. Ialah di Pasir Mas, 26 minit. Okay, insyaAllah. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Dapat juga van bawa masuk. Yeah. Van dapat masuk. Van sampai dah. Terlambat. Van dapat masuk juga akhirnya. Yeah. Sampai dah. Aduh. Jom ya apa? Main jom. Alhamdulillah. Aduh. So tak. Yang berapa lambat tadi berapa? Beratur je, lambat. Tak telas tu, dia tak beratur. Siapa dulu? Siapa dulu masuk? Siapa kena panggil? Finally. Oh, tu bang-bang semalam. No! Yeay, ada santan. No, santan. Pasti tak ada. Punya lah lama. Kau beli ais batu. Okay. Aduh, akhirnya dapat juga. Bolehlah jalan-jalan kat Thailand. Penantian satu penyeksaan. Lama menunggu. Dah dekat pukul 11. Ya kan, tak dapat-dapat juga. Macam manalah kita nak check out ni. Macam mana buka? Okay, tolak. Jalan please. Buka. Why you cannot open? Cepat. Okay. Sakit tak? Open it. Open it. Alright. Masuklah peti. Go. Banyaknya santan ni beli. Ni apa ni? Untuk minggu ke apa? Apa? Selamat tengah hari. So, kita orang tengah ready nak keluar lah. Tapi sebelum tu kena masak dulu. Alah, yang seorang ni agak kesiannya dia. Penat. Okay, nak check out. Oh, rindu dengan bunyi van tu. Terima kasih.
Eh, nak pergi solat jamak takdim dulu di Masjid Ahmadiyah Sungai Kolok. Ingatkan kedai tadi. Saya ada rumah kat dalam. Ada rumah. Mana ikan? Bergambar. Boleh bergambar dalam. Ke depan sikit ya. Ada. Apa punya nama taman tak tahu lah. Semua tulisan siang nak kena check apa maksud dia. Okay, jom. Apa nama dia? Sungai daerah paling selatan bagi saya. Gila? Ah, gila panjatlah ke? Panjatlah ke? Pantas. Saya lagi ni. Boleh aje. Nak ambil pakai drone pun. Can you read it? Ha. Huh? What's that? I don't understand. K-O-L-O-K. What is it? Kolok. Kolok. Yeah. Eh, ngusik. Okay, jom. Kita nak pergi dekat Naratiwat pula kan? Straight pergi dekat Naratiwat pula. Patutnya semalam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini masuk hari kedua trip Selatan Thailand 2022. Hari ini kita bertolak dari Sungai Kolok. Bandar paling selatan di Thailand. Kita menuju ke Naratiwat yang semalam sepatutnya kita bermalam tapi tak jadi. InsyaAllah hari ini kita ke Naratiwat sebelum meneruskan perjalanan ke Patani. InsyaAllah, let's go. Makan kat sini ke? Kuat pula bau lembunya. Tak ada pot. Apa? Kita bentang tiga je lah. Itu masalah macam nak hujan. Alhamdulillah.
sampai dekat area Mursi Beach Resort dekat Naratiwat, menghadap Laut China Selatan dari arah Thailand. Cari tempat sesuai untuk bersantai makan. Baju Grab berlawan dengan baju pink panda. Eh, apa? Panda. Pink panda. Next destination. Burung tu nak. Saya
dekat Pok Su Resort or Pok Su Homestay. Tak lagi nak ada hotel. Kita orang bermalam kat sini je lah. Ini yang paling dekat ni, masa kita orang nak gerak masuk area sini. Macam duduk dekat pulau. Your main volleyball. Ha, tu. Alah, kenapa tak bawa raket? Kan Mikael kata nak main badminton, badminton. Kata apalah, kagelan dengan bola tampak pun. Mana tampak, mana tampak. Tak abang. Ah, minta kat abang tu main bola tampar. Mana tampar? Main mana? Ha? Semalam kan? Eh, doa. Baru baca tadi dekat. Ah, baca tadi lah. Anak semacam ni. Hijau-hijau raka. Dari malam dari Terengganu. Oh, Terengganu lagi? Malam duduk dekat Sungai Kolok. Pagi tadi naik ke Naratiwat. Kata duduk petani malam ni. Ha, ya, ya. Kita cari-cari pagi. Malam tu ramai malam ni? Ya. Hari Minggu, Jumaat satu ramai. Ya, ramai. Malam Minggu lah. Hari hak kuat sikit. Ha, tu lah. Ha, malam ni ramai. Malam. Kita cuba ke Pok Su lah, harap ya, 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 harap ya, ya. Tu penuh. Rumah biasa tu kita tujuh beranak. Tujuh beranak. Oh, hak nu, hak bagus kita hak dapat kereta. Tapi orang balik tu. Gimana si hari ni? Hak nu. Oh ni. Hak ni. Hak dapat kereta. Hak ni boleh. Dua bilik ni. Dua bilik? Haa. Hak ni ada dua bilik ni. Mana je. Okey je kalau dua bilik. Bilik air dua juga. Ha, dalam tu belaka. Dalam ada ke tikar je. Tikar lembek tu lah. Ha, lembek tidur belaka. Kat selimut ada siap, batak pun semua ada. Pak nu ada kantin. Yang ni. Dia punya plug point tu kan kan? Macam mana? Macam kita kat Malaysia pakai yang tiga pin tu kan? Soket dia tu duduk sama ke sini. Kita ada bawa barang-barang juga kan nak pasang. Dia tak boleh nak cocok. Ya, ada got tiga pun. Ada. Ada juga tiga. Ha. Jadi mungkin tengok ni dulu. Ha. Sudah tengok ni pasal tengok ni pula. Ha, ya. Satu bilik sini. Kalau hak satu lagi luas ni satu bilik ramai-ramai. Okey dah. Sini lah bagus eh. Patu pak. Tolong nak kelos kau makan di sini. Ya. Di luar ni. Bagi air bawah ni. Nanti dah ada pasang lampu. Saya ambil balik. Malam ni ustaz mana duduk sekolah ni? Okey juga. Ha, okey sini dah, habis sini. Boleh masak sini. Oh, boleh masak sini. Dapur sini. Ayah tu. Yang tu. Dia saja yang ni. Dengan yang warna biru sana. Yang kecil tu nampak cute sikit. The crab grave. Where is there? It? There. Which one? The small one or the tall one? This. Kami pilih rumah yang ni sebab dia ada dua bilik. Harga dia sama juga dengan yang tadi tu. Rumah yang tadi tu satu bilik, yang ni dua bilik. Thank you.
dia bagi free. Pula masalah komunikasi pula. Kita cakap-cakap dia orang pun tak faham. Masjid dia macam istana Taj Mahal. Ha, masuk dalam. Orang kata kubur ni makin lama makin panjang. Kita cuba berlaku.